Lihat ya, sobek cabai gitu. Halo guys, selamat datang di Aditya Turangga YouTube channel. Sekarang saya ada di Pom Segoro Madu. Ini temannya Mas Vicky. Halo Mas Vicky bos, ada pesenanda. Full ninja hari ini kecuali itu. Itu bukan ninja. Nah itu, ini harusnya saya yang nunggu ya, malah saya yang ditunggu, saya yang telat. Wow. Dan ini ada jamaah ziarah Lontar Surabaya. Nah kan ya, ini kopternya Kawasaki sama kopternya bis. Oke guys, jadi kita dibagi oleh dua ya, anak-anak motovlog Gresik. Saya sama Mas Ferry di Segoro Madu buat nyemput Mas Vicky dan temennya. Kemudian anak-anak ngumpulnya di underpass ya, seperti biasa. Hari ini kita sunmore-nya di Icon Mall volume 8. Tundak dung dung plung. Ya. Jeng 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 tisu apa alfa ya, alfa strongman tisu. Huh? Strongman tisu ya, jangan salah beli tisu ya, ntar sepedanya ngambek teman-teman, sepedanya ngambek. Bohong. Betul, udah pernah ke Gresik lo. Oke, kita depan karena kita RC hari ini ya. Mengawal, tapi sebelumnya kita nyari tisu. Tisu basah. Guys, hari ini kita berempat menuju ke Icon Mall. Semoga yang dari Gresik, yang dari underpass juga udah berangkat. Gila, kenapanya Mas Vicky sampai sini? Mas Vicky beli tisu buat motornya, ditisuin ya.
motornya ditisuin. Ayo 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 lah ngabur lu lu. Senam ta Mas? Oke, kita onkan lagi. Oke, lanjut. Ayo, ayo, masuk, masuk. Iya yeah. Jangan selopok gitu dong. Sat-sat, enak. Beletak 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 motornya Mas Vicky. Itu 250 rasa 650 itu dari segi suara. Menggelegar. Oke, di sini harus hati-hati karena banyak yang loh. Banyak enggak gitu tadi. Wih, ada yang latihan bal-balan. Jadi ini hal yang lucu ya teman-teman. Harusnya saya sebagai tuan rumah ya, orang Gresik itu menjamu, menjemput. Ini malah Mas Vicky yang duluan datang. Ya itulah kehidupan kalau udah punya bocil. Makanya kalau saya pergi ke Tikum San Mori selalu jam 6. Karena bocilnya masih bubuk. Kalau lebih dari itu udah bangun, udah minta main. Oke, semoga perempatan ke Bumas tidak ada polisi ya. Kalau ada polisi jelas Mas Vicky ini ngandang. Jo atau merah ini? Oh merah. Barusan merah ini. Perempatan ke Bumas aman. Semoga nanti di sana juga aman ya. Tapi kalau gak aman sih konten ini ya. Pak, pak, belakangku pak, kenapa diblok pak? Aduh, kagak, canda, canda, canda. Oke, sebentar lagi kita akan mendekati Icon Mall. Ya, masih beberapa kilo lagi ya. Kalian bisa dengarkan raungan mesin Z250 inline 2.
Udah aku gak bayang kalau naik motor ya jelas. Pengang sekali ini rasanya. Oke, di sini juga terpantau aman. Bletak-bletak. Klakson, klakson saya mati, sorry mas. Bukannya sombong, klakson saya mati. Wulululululu. Lurus, jalan terus guys ya. Kita tunggu anak-anak. Oke, wis berangkat. Coba ya, cabai gitu. Aduh, kampret, benggok ternyata. Tak pikir lurus. Oke guys, setelah drama dikit, ternyata Mas Ferry itu belok. Dan kita, saya nggak tahu kalau belok guys ya, ya nungguin deh. Nanti aku minta fotonya di Mas yang kayak tertidur. Ada. Dan ada Mas Durman pakai ninja dua taknya, enggak ada Mas Rozi ya. Oke, jalanan depan ramai lancar. Kita belakangnya Mas Durman saja. Aroma dua taknya itu loh, wah enak sekali. Nolih mahal ini jelas. Oke, dah ini baru. Habis ini kita akan mendekati Ikon Mall. Karena kita membawa banyak anak-anak, kita masuknya di parkiran sepeda. Nah, kalau parkiran mobil bingung anak-anak nanti. Tapi nggak tahu boleh lewat sana atau enggak. Soalnya kemarin itu ada yang lewat sana katanya nggak apa-apa meskipun ini ya jalur mobil. Nah, itu kan saya jadi bingung. Oke, cekatan Mas. Siap. Thank you. Ah!
Alhamdulillah sepi bos, nggak pakai antri bos. Tidak pakai antri bos. Oke, oke, parkir mana kita? Parkir mana kita? Parkir mana? Yuk. Mana Mas Bagas Bull ini? Woi, woi, woi. Oke okay guys, sudah sampai kita akhirnya. Oke. Okay. Parkir apa tak sampean? Ya boleh. Lu. Ada. Suhu.